Ya, Egan, untuk gelar perkara, memang informasi awalnya bahwa saat ini kedatangan pihak Polda Metro Jaya, informasi awalnya ialah untuk melakukan ekspos gelar perkara. Namun, berita tersebut tadi ditepis oleh Kepala Humas Kejati DKI Jakarta bahwa kedatangan dari pihak Polda Metro Jaya adalah untuk berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum serta Jaksa Ahli di Kejati DKI Jakarta. Namun, kami juga masih terus menunggu dari keterangan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Krisnamurti, yang saat ini masih berada di dalam gedung Kejati DKI Jakarta. Dan Egan, untuk gelar perkara sendiri ini biasanya dilakukan untuk memetakan perkembangan dari kasus. Dan umumnya ekspos ini akan menentukan status seseorang menjadi tersangka. Dan sejauh ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi, yaitu Jessica, Hani, keluarga korban, serta dari pihak kafe yang berada di bilangan Jakarta Pusat. Egan. Baik, terima kasih atas informasi Anda sampaikan, Erik Gumaryadi.